Sobat Bola. VAR sangat merepotkan Argentina dan kalah melawan Arab Saudi dengan skor 1-2. Pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi berangsur sengit dengan Argentina menerima kekalahan skor 1-2 atas Arab Saudi. Laga ini berlangsung di Qatar, tepatnya Luxor Stadium, pada dini hari. Pada babak ke-1, Argentina seharusnya bisa unggul 4-0 andai 3 gol mereka tidak dianulir VAR oleh wasit dikarenakan offset. Offset yang dilakukan Argentina kepada Arab Saudi total 7 kali. Argentina mau melakukan teknik strategi tradisional tipuan offset yang dilakukan seperti dulu. Tapi itu semua tidak berlaku untuk sekarang yang sudah maju di era modern. Timnas Argentina unggul lebih dulu lewat penalti Lionel Messi pada menit ke-10 di awal babak pertama. Di awal babak kedua, Arab Saudi berhasil membalikkan kedudukan berkat gol Saleh Al-Sari di menit 48 dan Salem Al-Dawsari di menit 53. Berkat kemenangan ini, Arab Saudi memuncaki klasemen sementara grup C di Piala Dunia. Sementara Argentina harus menempati dasar klasemen grup C. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.